setelah membaca dakwaan, membaca tuntutan tadi, dan bagaimana perjalanan sidang. Jadi mohon maaf, itu perasaan saya, tapi hati saya tidak marah, tidak dendam. Saya sudah memaafkan sesuai kemampuan dan kepercayaan saya. Hal lain menyangkut yang mungkin disinggung tadi Kak Bina Soraya, perlu saya sampaikan yang mulia, bahwa mungkin saya ulangi sedikit supaya menjadi jelas. Ini kan pemikiran saya, Bina Soraya itu dalam dakwaan adalah didakwa bersama-sama dengan saya, didakwa bersama-sama melakukan tindak pidana. Ancamannya pasal 21, junto pasal 55 ayat 1-1. Di dalam dakwaan itu tidak diuraikan bahwa Dina Soraya itu akan diperiksa secara terpisah, akan di-splitsing berkasnya, akan dipisah berkasnya. Tidak ada yang punya. Terus waktu kami eksepsi pertama kali, akhirnya eksepsi kami ditolak dan dianggap itu sudah memasuki pokok perkara. Nah, kemudian di dalam pokok perkara berlangsung terus sampai pada tuntutan. Ternyata di dalam pembuktian tidak ada kelihatan bahwa Dina Soraya itu menjadi tersangka atau terdakwa yang berkasnya dipisah. Nah, jadi menjadi pertanyaan pada diri saya, kok demikian? Itulah sebabnya saya permasalahkan. Walaupun tadi penuntut umum mengatakan, oh itu terus serta terpisah. Tapi kenapa tidak dijelaskan dalam dakwaan dan dalam tuntutannya? Nah, itulah yang saya anggap bahwa menurut hemat pemikiran saya, ini tuntutan seharusnya tidak dapat diterima. Dalam akhirnya kalau tidak mungkin lagi kita mempersoalkan eksepsi sudah lewat dalam putusan selah. Jadi dalam putusan akhir ini bisa saja tuntutan ini tidak dapat diterima karena begitulah penjelasannya di dalam dakwaan. Saya serahkan semua kepada yang mulia majelis hakim karena menyangkut ini adalah teknis bukan acara. Hal lain, saya tetap pada pledoi saya yang kemarin, yang mana sudah saya buat dengan segala kemampuan saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang mungkin menyinggung perasaan. Sama sekali tidak ada maksud dari saya yang menyangkut arogansi, menyangkut soal kehormatan, yaitu perasaan saya. Mudah-mudahan itu tidak menjadi beban dalam pemikiran kita. Terima kasih yang mulia.